Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Wawa Tekno. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, kali ini aku mau jalan-jalan dan sekalian cari takjil di Pasar Kembang Ampel Surabaya guys, atau Ampel Kembang yang ada di wilayah Masjid Ampel. Halo guys, kali ini aku lagi di pusat Ampel Kembang Surabaya guys, bersama adikku. Kali ini yuk kita lihat-lihat guys. Dan di sini itu menjual berbagai macam gorengan, terus ada juga seperti ini ya, sate telur puyuh, kemudian ada pisang goreng, kemudian ada makanan-makanan yang manis-manis juga. Intinya cocok lah buat menu buka puasa kalian guys. Pasar jajanan di Ampel Kembang ini letaknya tidak jauh dari Masjid Ampel, mungkin sekitar 300 meter dari Masjid Ampel. Ramai banget guys, ini masih jam 3 sore guys, udah lama kayak gini guys. Ini kan apa Pak Di? Ini es lemon garingnya guys. Lima ribu papa. Tunggu dah, mas, kita tunggu. Ada yang pilihnya. Ini guys makanan guys. Mbak, ini berapa Mbak? Ribuan. Ininya juga. Apa? Ribuan. Seribu juga. Ayo, kerja tinggal ini terus. Mbak beli apa? Kue talam. Kue talamnya ada tak Mbak? Ayo. Mbak Isa, kue talam. Ah, kue talam. Ayo, Mira. Itu Bu ya? Bu ya? Kita 10.000. Oh. Mira. Ayo. Ayo, yang mana? Oh, pastel, ayo pastel. Mana katanya itu? Bisa kesini tembak. Pastel 5.000. Kue talamnya gak enak ya? Kita cari deh. Bisa, saya buat pak. Ya pak, enak pak. Ayo, monggo. Oh ya. Bumbunya berapa? Makaroni. Bumbunya 2. Apa itu? Harganya sih macam-macam guys, mulai dari Rp1.000 dan sampai Rp9.000. Ini berapa nih? Ayo, Ini oke. Gak jagung aja lah. Ini 1.000 juga. Rp4.000. Ini aja 2. Ini apa? Kok gede ini? Ini itu juga. Rp2.000. Ini 2 juga. Jadi satu aja gak apa-apa. Di sini pak. Ini 2 juga. Enggak, ini 2 aja. Wah, ini murah-murah semua guys. Ini buka jam berapa ini? Rp6.000. Oh, siapa? Tanya ya? Gak apa-apa. Kamu buka jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang ya? Oh, jam 12 sampai 38. Ya, sudah. Apa lagi? Lagi nih, sambosa. Sambosanya berapa? Isinya apa? Yang isi daging gak ada? Rp4.000? Bisa tambah isi loro ya. Ini sambosa ya. Ayo, isinya aja wis. Ayo, pelan-pelan. Yang udah aja. Ini di sini kalau buka jam 12 siang guys, udah kayak gini guys. Sambal guys, jangan lupa guys. Oh, bagian. Sambal. Ibu pembalu ini nggak senang sambal sah dari mana kau? Dikit 500 pintu sekolah ibu. Tanya berapa guys? Itu ya sekolah ibu. Ayo, kampar. Ibu. Iku papa cuma ada jagung satu ya kan? Iya, nambah aja. Ya, tapi papa lucu sampai pensiun. Rame banget guys. Awas selip. Ya. Ini
rame banget guys. Ini rame banget guys, ini di Ampel Gang Kembang guys. Kue talam mau nggak ya? Pak, ada kue talam, Pak? Nggak punya talam situ. Oh, habis. Nggih, makasih, Pak. Gorengnya loh kayak enak. Sendiri lagi. Coba dah. Enggak apa. Enggak apa. Berapa? Pak, pisang gorengnya berapaan, Pak? Yang mana 5.004, 5.004, 4.5. Ini pisang goreng, Pak? Pisang juga. Ini juga bisa juga. Apa? Mana? Ini aja. Kalau dua aja, Pak. Beli dua aja. Ini 5.000. Oh. Ya wes. Binam. Gimana? Wih. Oh ya, sini. Ya. 5.003, guys. Ini murah tuh, Mas. Enggak, Pak. Di YouTube, Pak. Iya. Iya, saya kalau Bapak kenal ini enggak? Nurman enggak? Nurman. Nurman siapa? Nurman Kebon Dalem. Oh iya, Pak Nurman. Iya, saya anaknya, Pak. Oh. Iya, katanya teman SD ya. SMP. Teman SMP ya. Iya. Ya, saya sama adik saya ini dua aja. Iya, makasih, makasih. Coba lagi nih. Ada kurma guys, orang jual kurma, kurma asli guys. Saya kerja di PT PAL, Pak, sekarang. Oke, alhamdulillah. Sampai sekarang? Iya. Kan sering minum obat, jalan kan. Iya. Kan sering di sini. Iya, dulu sering ke sini sama Ustadz Sulaiman. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Terima kasih, oke, habis kita cari menu buat buka puasa. Aku mau beli air degan guys buat minumnya nanti. Soalnya cocok banget guys buka puasa pakai degan. Wah, mantap nih. Thank you.
Oke, Pak. Mantap. Namanya? Ikan asli, Pak. Ikan asli. Ikan asli. Siap. Siap. Mantap. Biasanya kalau bapaknya ini langganan saya, Bang, Bu. Pulang kerja. Tapi biasanya enggak ada ibunya, sendirian. Puasa aja, Kak. Satunya pakai es atau enggak? Enggak pakai semua. Oh, enggak pakai. Heeh. Gulanya dikit aja. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian gak suka. Atau kalau kalian ingin beri saran, masukan maupun kritik, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai jumpa di video spesial Ramadan Wawa Tekno selanjutnya.